Seperti apa sih yang sayangin nama viral ini gimana? Kalau aku sih terserah para pemirsa semua mau ngomongnya gimana, mau jodoh-jodohinnya gimana ya, aku doain aja lah yang terbaik. Namanya kan jodoh dulu, semua di tangan Allah, nggak ada yang bisa menentukan. Dan ya kalau berteman sama siapa aja. Tapi atas sendiri deket sama orang? Deket, teman. Baik, dia baik sama keluarganya, baik sama Mama Asyanti, baik sama Om Anang juga baik, semuanya baik. Tapi Aurel sendiri ke atas seperti apa sih? Maksudnya ada harapan lebih untuk sekedar dari teman gak sih? I don't know. Aku juga gak tahu, tapi kita jalanin. Kita berteman aja dulu kan, gak berteman bukan berarti harus punya hubungan khusus atau gimana, tapi berteman sama siapa aja dan yang penting kita berteman dengan baik. Lebih enak jadi teman baik kadang-kadang kan. Kan kalau jodoh juga bermula dari teman yang baik juga. Aurel sendiri tipe atau? Wah, kalau aku sih gak suka ngomong itu dia tipe aku atau enggak, tapi lebih ke dia orang yang teman yang baik, cowok yang baik. Dan ya. Nah ini saingannya sama Feral Bramasta nih gimana? Enggak, Feral gak tau, kita gak ada saing-saingan. Kalau bro gue dan Aurel juga temen saya, dan Feral udah temen dari lama, gak ada saing-saingan. Tapi gimana netizen sendiri, banyak yang bilang awal Atta lebih cocok nih sama Aurel nih. Itu diaminkan ya tuh? Kalau netizen mah, kalau dengerin gak ada habisnya ya. Tapi ya doakan aja lah aku dapat yang terbaik. Tapi mama papa sendiri suka gak sama Aurel? Mama papa aku belum, kayaknya pernah ke rumah Aurel, tapi aku belum pernah cerita-cerita. Karena waktu aku mama papa udah gak ada di Jakarta. Nah kemarin pas gerbek kamarnya si Atta sendiri, itu gimana sih? Iya, dia gerbek kamar aku dan ya dia pengen, emang dari awal dia ngechat pengen gerbek kamar aku gitu. Jadi kita gerbek bikin konten YouTube dan sampai masak sahur dan bikin prank-pranknya, seru lah. Seperti apa memilih di situ, apa chemistry kalian sama Aurel emang muda karena udah jadi lama kenal gitu, atau seperti baru-baru ini dikenal? Kita seneng banget, isinya baik, tapi kita selalu berteman baik. Ada harapan lebih serius sih tak sama Aurel, maksudnya untuk dijadikan pacar gitu? Berteman baik. Teman baik aja. Harapan ya Pandita? Untuk atau tadi katanya nyinggung-nyinggung soal mau kawin juga. Nah, itu emang gimmick aja ya. Ada rencana untuk nikah muda nggak? Ada dong. Kalau Tuhan udah mendekatkan jodohnya, kenapa enggak? Yang penting cocok sama aku, cocok sama keluarga dan nggak bikin nyesahin hidup aku. Ini apalagi kan siapa sendiri kan udah jadi seorang miliarder nih, udah punya segalanya. Ini tinggal nunggu jodoh aja terus seperti apa? Amin.